Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Hari ni aku berada di Wanmu Motor Trading. Wanmu Motor Trading ni adalah kereta terpakai sebab aku dah start kali ni nak buat review untuk kereta-kereta terpakai pula. Jadi ini adalah segmen yang barulah untuk aku punya YouTube di mana aku akan review kereta-kereta terpakai. Jadi aku rasa pasaran kereta terpakai ni juga penting dan ada peminat-peminatnya yang tersendiri. Okay, jadi kat mana kedai ni? Jom tengok. Okay, ni dia punya ni. Depan kedai Wanmu Motor Trading. Kat situ ada nombor telefon. Nanti aku akan share juga nombor telefon ni kat korang. Jadi kalau korang nak cari kereta-kereta terpakai, okay, Wanmu Motor Trading ni bukan hanya ada di Taman Anggrek Bandar Tenggara ni, dia juga ada di Senai. Di Senai lagi banyak kereta lah sebab dia ada dua lot tanah. Okay, jadi nanti kalau korang nak cari, boleh contact aku punya kawan ni, Luis Mu. Dia akan bantu korang lah untuk cari kereta-kereta terpakai pada harga-harga yang berpatutan. Okay, servis dia pun terbaik. Boleh loan bank, ada juga Aeon Credit. Okay, jadi apa-apa nanti aku share dalam video selepas ni. Jangan lupa like dan juga subscribe dulu YouTube channel Mawi TV. Kita jumpa sebentar lagi. Okay guys, ini kereta yang kita nak review hari ni, Honda Stream RSZ. Okay, ini adalah model Recon yang dibawa terus CBU daripada Jepun dan bukan model CKD Kalau model CKD, dia bawa masuk ke Malaysia pada tahun 2009. Okay, jadi model ni adalah model Recon. Okay, ni bukti dia Recon. Ada beberapa lagi benda yang korang boleh tahu sama ada dia Recon ataupun CKD adalah. Okay, ada nanti aku tunjuk kat dalam. Alright, okay, kita pergi bahagian depan. Okay, ni dia punya bahagian depan. Dia adalah warna metallic putih metallic. Betul Okay, dia bukan solid, dia adalah putih metallic. Warna cat dia masih lagi cantik. Okay, ni adalah model RSZ 1.8. Okay, 1.8 dengan kuasa dia adalah 138 HP ataupun 140 PS dengan 174 Nm torque dia punya transmisi 5 speed automatic. Alright, nanti kita pergi tengok bahagian enjin dia, kita tengok kondisi dia. Okay, di bahagian depan lampu kalau korang tengok kat sini, okay, dia gunakan masih tak ada ni lah, projector tak ada dan dia tak guna LED lah pada zaman ni. Okay, di bawah tu dah ada fog lamp. Okay, ada lambang RSZ kat sini. Okay, ni nombor plate dia, JSK4492. Agak cantik aku rasa nombor plate ni. Okay, ni bahagian depan. Alright, bahagian tepi kalau korang tengok dia punya sport rim. Okay, gunakan original sport rim yang dibekalkan oleh Honda. Yang ini size dia adalah 215/55R17. Tayar tak original lah, tapi rim dia masih lagi original, nampak ni. Okay, jadi nampak solid lah dari tepi dia punya pembahagian antara tayar dan juga dia punya arch tu pada aku sangat cantik. Nampak sporty yang ini kalau kau beli MPV sekarang macam Expander ke, dia akan rasa macam sedikit tinggi lah. Tapi yang ini pemanduan dia memang seakan-akan sedan Alright, kat sini dia dah bagi kau ni sun visor ni. Okay, dia punya door handle dia dah chrome. Okay, brake disc depan belakang nampak belakang pun ada brake disc, nampak ke? Okay, kemudian kat sini ada spoiler yang agak sporty. Kemudian lampu lampu pada zaman ni memang macam ni, dia buat macam transparent macam ini. Kalau zaman sekarang mungkin dah smoke lah. Okay, tapi nampak dengan line hitam kat sini. Lampu dia belakang dah LED ke? Okay, dia masih mentol lah kat sini. Tapi design ni dah cantik. Kemudian belakang ni ada emblem RSZ. Okay, exhaust dia satu. Alright, kemudian ada tulisan Stream kat sini. Kemudian dekat atas tu dia punya antena, dia pakai yang ni. Nanti kalau korang beli, korang boleh tukar kepada shark fin lah. Okay, zaman tu masih lagi in lah benda tu kan. Tapi zaman sekarang mungkin dah tak sesuai. Tangki dia
5.5 liter. Alright. Ha, yang ni tak ada kamera lah. Zaman ni belum ada lagi. Ha, jom kita tengok bahagian enjin. Lepas tu kita pergi bahagian dalam. Ini dia punya bahagian enjin. Enjin tengah hidup ni kau dapat dengar yang bunyi dia tu masih lagi halus lah. Dan gegaran dia sangat minima. Ha, ini adalah enjin 1.8 iVTEC. Okay, 4 silinder. Dan dia punya kuasa ada tadi aku sebut 138 HP ataupun 144 PS. Dan 174 Nm torque. Okay, jadi yang ini kau nampak kemas. Dia punya keadaan dia tak kotor. Jadi kondisi dia aku rasa sangat menarik lah untuk enjin ni. Okay, model enjin ni digunakan untuk Civic juga. Civic 1.8 FC tak silap aku. Okay, jadi model sama juga dengan HR-V. First generation masih lagi menggunakan enjin ni. Jadi enjin ni reliable lah sebab dia banyak dekat pasaran Malaysia. Jom kita pergi bahagian dalam. Okay, jom bahagian dalam dia. Okay, ini adalah model CBU import. Dia adalah model yang dibawa terus daripada Jepun. Bukan daripada Honda Malaysia. Dia di pengilangan 2013 dan didaftarkan di Malaysia pada 2018. Okay, kalau dia 2013 maksudnya boleh loan bank lagi lah. Masih lagi boleh loan bank sebab dia belum cukup 10 tahun. Okay, alright, ini dia punya kemasan dia. Okay, kalau kau tengok kat sini, menarik dia punya ni lah. Okay, yang ini sebab dia adalah versi Jepun, dia hanya satu auto. Tak silap aku kalau versi Malaysia dia akan all auto. Okay, tak silap akulah. Kalau salah kau betulkan. Okay, nampak style lama lah. Tapi kat sini mengingatkan aku pada Honda City GM5 punya design. Okay, jadi kat depan ni, okay, kerusi dia adalah kerusi original. Okay, dia punya kerusi adalah kerusi yang masih lagi fabric. Memang original macam ni. Okay, masih lagi menggunakan kunci. Okay, pelarasan semuanya manual biasa untuk kereta zaman ini. Okay, kalau steering ni, aku rasa ni macam dah dibalut baru dengan jahitan warna biru. Nampak lebih sedap, lebih lembut. Steering ni macam steering Honda yang lama. Yang last digunakan tak silap aku untuk model BRV. BRV masih lagi menggunakan steering ni lah. Ini steering untuk Honda Civic FC tak silap aku jadi dia tak ada button untuk pasaran Jepun. Tapi kat sini dia dah ada pedal shifter pedal shifter. Okay, ini apa beza yang kedua antara Jepun dan Malaysia adalah kalau model Jepun top speed dia dekat situ kat meter 180 je dia tulis. Okay, tapi untuk yang dibawa oleh Honda Malaysia, dia punya top speed dia, dia tulis kat situ, okay, 220 km. Okay, 220 km per hour. Okay, nampak tu dia punya perbatuan. Bila orang jual kereta macam ini, perbatuan dia, maksudnya dia tak tipu. Okay, dia tak tipu kilometer lah. 144,000 untuk kereta yang dah hampir 9 tahun. Nampak logik dia punya angka Alright, kat sini kalau kau tengok ada traction control. Okay, ni lampu fog lamp. Fog lamp depan. Okay, ni dia punya aircon. Aircon dia sejuk Masih sejuk. Okay, aku faham. Kereta ini antara isu utama dia adalah aircon. Sebab dia hanya ada aircon di depan. Tak ada di barisan belakang. Sama juga dengan Wish. Ada isu yang sama berkaitan dengan aircon. Tapi yang ini aircon dia sejuk. Okay, tengok design aircon dia berbeza lah. Yang ini bulat untuk mandu. Tiba-tiba kat sini dapat version yang macam gini. Kat ujung sana bentuk macam ni pula. Okay, jadi yang ini kawalan ni kat sini pula. Okay, jadi aircon ni ada sedikit macam unik lah design aircon dia. Dan dashboard dia kalau kau tengok agak berbentuk ni lah. Dia tak style yang macam terlalu tua. Dan dia agak macam try hard lah pada zaman ni dia punya dashboard. Okay, nampak ada curve-curve ni. Okay, kat situ tak silap aku macam sensor untuk hujan ke. Okay, bagi jawapan kat komen. Okay, yang menarik dia adalah gear ni. Okay, gearnya berada di sini. Okay, ini antara kereta yang rare lah aku pernah masuk. Dan dia punya gear adalah di sini, bukan di konsol tengah. Okay, konsol tengah ni dia ada dua cup holder. Dan ada ni, ni satu compartment ni. Menariknya, ini digunakan oleh expander. Expander menggunakan design ni hari ini. Bayangkan, Honda dah buat 13 atau 10 tahun lalu benda ni. Alright, kat tengah ni pula ada armrest. Uniknya armrest ni
dia hanya bersambung di sini. Okey, jadi bila kita lipat dia tak ada armrest, ada ruang, tapi kalau kita nak armrest kita turunkan saja dan dia tak jatuh. Okey, jadi kat mana dia punya handbrake? Okey, dia guna foot brake kat situ. Okey, guna foot brake. Okey, dia punya transmisi dah kat sini, 5 speed automatic, dan kawasan tengah ni dah jadi lapang, dah boleh gunakan untuk letak barang-barang lah. Okey, bawah ni ada satu compartment boleh letak barang. Kemudian kat sini ada 12 volt power outlet. Okey, yang ini boleh letak shilling ke kad-kad korang kat sini. Okey, ni dia punya kawalan aircon dia. Dah auto eh. Oh, boleh tahan pada zaman ni dah ada auto. Okey, ni kawalan pemanas belakang. Okey, ni mode udara dia. Okey, ni kawalan. Okey, yang ini sebab dia masih lagi CBU, salah satu lagi beza antara CBU dengan, sorry, CBU Jepun ataupun yang dibawa masuk oleh Honda sendiri adalah inilah. Yang ni masih lagi gunakan Japan punya multimedia unit. Tak silap aku ni mungkin dalam 6 inci plus. Okay, size dia Pioneer. Alright, kat sini day and night macam biasa. Okay, yang ni dah ada cermin, cuma tak ada lampu. Okay, ni mentol lah. Zaman ni masih lagi guna mentol. Okay, dah ada cermin kat sana juga. Alright, kat sini ada, okay, boleh letak barang, dah sangat dalam kat sini eh. Okay lah, untuk kereta yang dah 10 tahun ni, dari segi aircon dia sejuk dan aku rasa dalam dia masih munasabah lah. Okay, jadi kat sini dia punya glove box, tak ada damper, tapi kat situ ada smart tag reader. Tapi aku rasa ni untuk pasaran Jepun, Malaysia punya aku tak tahu dia boleh baca ke tak boleh baca. Okay, dekat sana speaker, okay, tak adalah, tak ada perbezaan antara kanan dan kiri. Alright, jom kita pergi ke bahagian belakang. Okay, aku nak setting dulu aku punya pemanduan lah. Okay, ruang eh. Okay, ruang sangat luas. Okay, aku 170 cm, jadi ruang dia agak luas, tak ada isu. Okay, kita pergi ke bahagian belakang je. Okay guys, aku buka. Okay, aku buka dan korang nampak tadi semua lampu-lampu tu menyala. Maksudnya dia tak ada tutup mana-mana benda eh. Kalau tak menyala semua tu maksudnya mungkin dia tutup. Sebabkan ada masalah-masalah tertentu lah. Okay, jadi aku cuba start. Okay, lepas aku start, nampak tak ada apa yang menyala. Nampak semuanya berfungsi dengan baik. Tak ada apa yang disembunyikan dekat dashboard ni. Dan kat sini aku nak share, dia ada reverse camera. Okay, reverse camera eh. Pada zaman ni, kalau ikutkan, tak banyak kereta yang ada. Dan ini adalah spek yang agak tinggi. Nampak tu. Dia cakap lagi bahasa Jepun lagi eh. Bahasa Jepun, cakap Jepun. Okay, ni memang spek Jepun lah. Okay, nampak? Ada reverse camera. Reverse camera ni pada zaman ni sangat canggih lah. 360 tak dapat lah. Sekarang ni pun 2020 baru ada kereta segmen B. Tapi pada zaman ini, reverse camera ni sangat-sangat premium lah. Jadi, itu antara kelebihan untuk Honda Stream ni eh. Okay, bahagian belakang masih lagi sama dengan bahagian depan. Alright, kat sini dia boleh letak barang. Cuma dia tak dalam, jadi lebih kepada letak shilling ke. Kat bawah ni pun tak berapa dalam. Okay, yang ini dia punya keadaan di belakang lah. Kerusi ni boleh duduk 3 orang. Okay, 3 orang. Dan kerusi dia pada aku agak selesa sebab dia fabric, jadi dia tak panas. Kat sini dia ada. Okay, untuk model ni dia hanya untuk 6 penumpang eh. Sebab tengah ni dia ada lubang ni, jadi tak sesuai lah untuk duduk. Tapi dia ada armrest yang agak solid ni. Okay, dan ada 2 cup holder. Kat sini korang boleh letak barang macam ni lah. Kalau macam bag, letak sini atau telefon. Alright, jom kita try duduk. Okay, yang ini menariknya dia rata eh, flat. Jadi korang mudahlah nak bergerak ke kiri dan ke kanan. Alright, kat sini ada tempat, okay, poket kat sini. Okay, aku cuba setting sikit kedudukan. Okay, nampak tu kat dalam tu sangat luas. Bila kau masukkan kaki agak selesa. Dari sini aircon. Okay, aircon boleh baris kedua. Aku rasa tak ada masalah. Kat sini dia dah ada ni eh. Okay, boleh buka ke ni. Oh, dia ada ni. Multimedia unit dekat bahagian baris kedua ni. Okay, kalau kau beli model ni, kereta ni kau dapat benda ni lah. Okay. Alright, ini pemandangan belakang. Kerusi dia aku rasa sedap, lembut. Okay, dan selesa nak duduk. Kereta ni bersih eh. Aku rasa bersih.
Okay, kat sini kalau aku bagi ruang yang munasabah untuk aku duduk ke baris yang ketiga, pada aku okey, cuma kat sini dia akan menyentuh sikit lah. Aku bagi selesa sikit. Okey, pada aku okey. Bawah ni agak luas lah masuk kaki. Jom kita masuk ke barisan ketiga. Okey, macam ni nak pergi barisan ketiga. Cara dia, okey, macam tu. Okey. Oh, sorry. Kita tukar. Okey, kalau kita tekan ni, okey, dia pergi macam tu. Okey, dia boleh lipat dan boleh dua cara lah sebenarnya. Okey, yang ini lah yang paling mudah. Cuma dia tak one touch tumble lah. Maksudnya dia terus lipat. Okey, jom kita pergi ke bahagian belakang. Okey, bahagian belakang ni, okey, kerusi dia, fabric dia dah berbeza sedikit. Okey, dia sedikit nipis aku rasa kat sini. Dan ketinggian dia tak berapa tinggi, dah sejengkal. Okey, nanti kita cuba duduk kat bahagian belakang. Alright. Okey, dia boleh recline eh. Nampak tu, dia boleh recline. Agak jauh juga. Okey, kat belakang ni ada tempat letak barang, ada cup holder. Okey, kita try duduk. Okey, kaki ni, okey, kaki ni kalau kau tengok luas eh ruang dia ni. Jadi kalau kau memandu orang dewasa duduk lama-lama mungkin kurang selesa, tapi pada aku sejam dua mungkin tak ada isu lah. Okey. Kepala ada sedikit ruang aku rasa. Okey. Bukan sedikit lah, pada aku memadai ruang dia ni. Jom kita try lipat dulu. Okey. Untuk bahagian belakang agak memberi kejutan kepada aku sebenarnya. Ruangan kaki dia agak selesa eh. Ruangan kaki dia, okey. Aku nak jadi sedikit munasabah sikit lah. Okey, cuba aku buat sini. Okey, kau nampak ni ada ruang. Ni kalau setakat korang bawa kawan korang pergi makan tengah hari ke, ataupun pergi perjalanan dalam setengah jam ke satu jam, aku rasa tak ada siapa yang akan mengeluh lah. Dari segi ruang yang disediakan ni. Okey, pada aku ruang yang disediakan ni agak munasabah untuk penumpang baris ketiga. Dan dia rata eh. Dia rata dan kawasan masuk kaki ni pun wow. Pada aku munasabah. Aku tak sangka sebenarnya kereta ini boleh dinaiki oleh penumpang dewasa di baris ketiga. Pada aku itu adalah bonus point lah. Okay, untuk ini aku rasa Wish pun tak seselesa ini. Seingat akulah, sebab aku pernah naik Wish baris ketiga, aku rasa sangat tersepit lah. Okay, kat sini ada tingkap, cuma dia tak ada handle kat sini. Cuma pada zaman ini charging port memang tak ada segalalah. Alright. Okay, jom kita pergi ke bahagian bonet belakang. Okay guys, ini bonet belakang. Tak ada power boot lah. Kau kena faham lah, pada zaman ni 2013 punya model. Jadi teknologi tu sangat canggih lah pada zaman tu kan. Okay, jadi kat sini dia punya bonet eh, kalau tak ada orang. Okay, kalau dalam keadaan macam ni, dia punya luas dia aku rasa lebih kurang dengan expander punya size. Okay, cuma dia ada compartment macam ni lah. Okay, dia ada tambahan dekat bawah. Okay, okay, dia ada compartment kat bawah dan tu ada tool kits dia. Tak ada tayar spare kan? Ada? Ada. Okay, ada tayar spare. Okay, dia bagi tayar spare tapi saver punya tayar. Okay, jadi aku rasa kat sini kalau korang letak hand carry punya bag, boleh letak dalam 2 ataupun 3. Okay, kalau korang rasa tak ada orang guna di barisan ini, boleh lipat macam tu, dan dia akan dapat straight. Okay, yang ini dah sangat luas. Yang ini dah boleh masukkan peti sejuk ke, mesin basuh ke, semua dah boleh lah. Cuma yang baris itu dia tak boleh. Oh, dia boleh lah tadi. Sekejap, aku tengok eh. Alright. Okay, boleh. Jadi dia akan dapat satu ruangan yang straight. Ini betul-betul straight. Dan dia punya kedudukan kelipatan ni macam expander. Lebih kurang eh. Expander. Jadi pada aku bila dah dilipat macam ini, sangat-sangatlah luas dan memudahkan korang nak letak barang. Cuma dia ada jurang lah kat tengah tu. Okay. Jadi kalau korang nak letak toto ke, mungkin tak sesuai sebab dia ada lubang yang agak besar. Kecuali kalau korang boleh adjust lah tengah tu, belakangkan lagi, jadi korang akan dapat satu kawasan yang flat.
Alright. Okay. Alright. Jadi kalau korang nak kereta ni, korang boleh ke showroom ni ataupun showroomnya di Kulai. Okay, nanti aku bagi dia punya alamat semua. Okay, harganya on the road termasuk insurans RM78,000. Okay, untuk model CBU Jepun. Okay, jadi korang boleh dapatkan kereta ini dengan harga RM78,000. Dan aku rasa kau datang nanti kau nego lah. Macam mana pun boleh adjust kau benda-benda macam ni kan.